Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel New Rampok. New Rampok lagi giring-giringin pijik nih di kandang. Jadi pijiknya pada giring sendiri di kandang, pada judul sendiri nih ada cucu rampok. Mulai giring nih, kayaknya udah mulai jinak nih. Nah, ini cucu rampok nih. Jalur ceweknya cucu rampok anak R6. Ceweknya cucu rampok ketemu Kenwood. Nah, ini baru giring perdana, masih takut-takut. Udah mulai jinak. Jadi ini kemarin udah mulai giring. Ini giring kedua kayaknya deh, giring kedua. Cuma kemarin ganti cewekan, jadi cewekannya sebelumnya belantong. Terus ini mulai judul lagi sama silver. Jadi cucu rampok ketemu cucu rampok. Nah, udah enak. Warnanya coklat, jadi nggak ada selipnya, polos. Kakinya cembros. Kalau ada yang mau dijual. Aduh, kejangan turunnya. Nah, udah enak nih, udah enak, udah mulai bisa dilatih. Karena kalau udah jinak biasanya ini geladak banget. Sekarang giring udah jinak banget nih, dipegang nih. Nah, jadi kalau saya jinakin peyek biasanya gini dulu. Nih biar dimasukin ketek gini nih, biar jinak. Nih kalau udah dipegang tangan gini udah mau, biasanya dilop-lop udah mau. Nah, itu cara gampang jinakin burung, jadi sering dipegang malam aja. Atau kalau pas giring ini tempelin ke badan gitu, jadi biar nggak takut orang. Kadang-kadang kan lobi kan suka takut orang. Ini aku mau kenalin lagi anak rampok nih, anak rampok yang udah dipacak. Nah, ini kebetulan lagi giring nih sama player yang udah istirahat, player yang udah istirahat, jadi udah nggak main. Player ini udah pernah juara, cuma jarinya patah, jadi karena patah trauma kalau turun. Kadang-kadang kalau gak giring neter banget suka agak jauh dari cewekan. Burungnya super kenceng, super stabil, makanya aku jadiin pacak. Nah, ini cewekannya nih, jalurnya yang cewekan yang anak rampok. Udah rampas kedua mau ketiga, udah siap pacak. Nah, bulunya bagus, ini anak rampoknya. Ini yang jadi pacakan, jadi udah pure buat pacak, udah nggak buat main. Nah, ini ada lagi nih di sebelahnya nih. Di sebelahnya cucu rampok. Ceweknya cucu rampok. Warnanya belantong silver. Agak geladak, udah pernah nolur kayaknya ini sekali. Ini sekarang lagi bulu jawat, susunan bulunya bagus, rapi. Nah, alhamdulillah ini dibeli sama orang Purwokerto buat main di meja. Jadi ini ceweknya, yang ini cowoknya. Satu lagi nih yang teritis cowoknya, cowoknya anaknya R1. Giringnya masih belum netar nih, udah giring nih, ini giring. Udah giring. Kita mau kirim malam ini, naik travel. Jadi malam ini naik travel. Giringnya belum begitu neter, masih takut-takut orang. Jadi pinginnya ke kandang terus. Kalau kandangnya ditempatin langsung ke kandang. Nah, ini masih agak takut, jadi kalau kita pegang ini masih agak takut. Harusnya kalau udah mulai jinak ini masih agak takut. Mungkin butuh proses atau giringan, satu giringan lagi deh.
Oke, jadi kalau teman-teman mau buat beli cucu rampok di sini masih banyak nih contohnya nih. Ini masih ada. Nah, ini bagus nih. Ini anaknya R1 bulu 2. Terus kalau cewek ini bagus, ini kemungkinan ini enggak jual, tapi kalau toh dijual ya harganya agak perih katanya. Agak perih karena bagus. Nah, ini ada yang giring sendiri nih, giring contohnya ini nih. Ini jadi suka kalau di umbaran waktunya dijodohin tapi belum dijodohin, biasanya milih cewekan masing-masing. Itu pada giring noh, kejar-kejaran di bawah. Pada kejar-kejaran masing-masing tuh. Tuh, yang belantong tuh, yang belantong. Ntar kita tangkap. Coba matiin lampu bentar. Ini kita tangkap nih. Kita tangkap ini yang giring sendiri nih. Nih. Masih takut nih. Masih takut. Jadi kalau diumbar gini lepas giring nih. Kalau ditangkap masih takut. Jinak ini sebenarnya jinak. Ntar kita masukin ke kandang besi coba. Dia biasanya masukin dulu ke kandang besi sebentar. Ntar dia giringnya fokusnya ada. Nah, ini cowoknya cucu rampok. Nah, ini kita udah tangkep nih. Kalau ini anak berlian, oh, warnanya sama banget ya, silver sama berlian. Berlian sekarang lagi diremin, jadi biar dewasa dulu, biar ngelolo dulu. Nah, ini anaknya. Anaknya berlian udah bulu 2. Kalau ada yang mau ya silakan aja. Nah, ini badannya bagus nih. Sampai tudangnya agak renggang sedikit, mungkin karena belum terbang. Ntar kalau udah terbang udah gerak. Kalau mau buat mejaan boleh, rekomen kalau buat mejaan pasti bawahnya ngembal. Oke, kita coba lepas. Oke, teman-teman, jadi hari ini alhamdulillah ada sold out ke Merpati Kolong Meja. Semoga jadi referensi buat teman-teman kalau mau cari bahan di kandang new rampok masih banyak. Kalau umpamanya ntar ada yang jadi di meja bisa juaraan, silakan boleh ambil ke sini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel new rampok. New rampok semakin seru. Oke. Okay.